Momen pengendara motor nyaris jatuh dari kapal bikin deg-degan. Sebuah video yang diunggah akun Instagram memperlihatkan seorang pengendara motor yang hendak turun dari kapal nyaris terjatuh lantaran ombak yang terlalu besar. Ombak besar bikin pemotor nyaris jatuh saat akan turun dari kapal, tulisan dalam caption. Dalam video tersebut terlihat sebuah kapal yang berhenti di sebuah pelabuhan. Para petugas di sana menghimbau untuk berhati-hati. Namun ada salah satu pengendara yang ingin turun dari motor hampir saja terjatuh. Pengendara dengan motor putih itu dengan cekatan membekam rem saat jalan yang dilewati untuk turun dari kapal terkena ombak. Alhasil jalan tersebut sempat tergoyang ke atas. Namun, pengendara tersebut berhasil selamat. Kejadian tersebut terjadi di Pelabuhan Tarebung, Sumenep, Jawa Timur. Video tersebut pun mendapatkan komentar dari warganet.